ngopale barang. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Alia Saloka, pemeran Aldebaran, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Tonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Ibu Rosa Ovari, setelah menjalani pemeriksaan dan cek laboratorium, ibu bisa menjadi pendonor untuk saudari kandung ibu, yaitu Ibu Malika. Malika. Malika, kamu tahu kan? Aku sayang sekali sama kamu dan I am willing. Aku bersedia untuk menjadi pendonor kamu. Apapun akan aku lakukan untuk kamu supaya kamu sehat kembali. Tapi aku masih punya anak-anak yang butuh aku, Malika. Dan aku belum siap untuk hidup dengan satu ginjal. Ternyata itu telepon dari rumah sakit, Din, yang mau mengabarkan kalau kondisi Malika anfal. Tapi Mama terlalu takut untuk mengangkatnya. Mama takut untuk disuruh cepat-cepat operasi dan memberikan satu ginjal Mama buat Malika. Mama takut sekali, Din. Mama takut itu juga akan berakibat fatal buat Mama. Ya, karena terlalu berpikir, Mama jadi so many things in my head waktu itu, sampai telepon berdering pun dari rumah sakit itu Mama jadi abaikan karena Mama takut seperti seolah-olah telepon itu mengejar-ngejar Mama untuk segera melakukan operasi, padahal ternyata that phone that day berdering karena pihak rumah sakit ingin mengabarkan kondisi Malika yang tiba-tiba drop. Dan Mama satu-satunya keluarga yang bisa dihubungin, yang harusnya dihubungin oleh rumah sakit untuk mengabarkan kondisi Malika. Sampai pada akhirnya Malika meninggal tanpa Mama ada di sisinya. So down. Mama menyesal sekali. Mama berharap, I wish I could turn back the clock. Bisa putar kembali waktu untuk dampingi Malika saat itu. Mama menyesal, Dit. Sal jadi kehilangan mamanya. Mama menyesal sekali, Dit. Mama menyesal sekali. Jadi ini membuat Mama bertahun-tahun dikejar perasaan bersalahnya sendiri. Bu Andin, makan malamnya udah siap di meja makan? Oke, ya udah, nanti aku kesana. Ibu, udah, aku aja. Iya, Kiki tinggal ya, Mbak. Iya, terima kasih ya, Kiki. Udah, Ma, makan dulu ya. Mungkin sekarang Mama lagi kepikiran, tapi Mama tetap harus makan. Nanti Mama sakit. Don't feel like it. Ya mungkin menurut aku sebaiknya Mama juga harus bicarain semua ini ke Sal. Aku yakin Sal juga pasti akan menerima dengan lapang dada. Ya tapi Mama masih ragu sih, Din.
Mama gak yakin apakah Sal nanti bisa menerima. Ya, coba dia mungkin baik-baik aja dulu, Ma. Aku gak mau Mama dengan ada perasaan seperti ini, Mama jadi kepikiran terus dan itu gak sehat, Ma. Mama jalanin ini semua tuh gak sehat. I know. Tapi Mama sedikit banyak ya sudah cerita sama kamu, itu it's like lifting up. Apa, mengangkat sedikit beban Mama, walaupun rasa bersalah itu tidak akan pernah hilang. Dan untuk terus terang sama Sal, I don't know. Ya, pokoknya udah. Coba nanti aku omongin sama Sal, aku bantu bicara sama dia, ya. Ya. Dan soal Sienna. That girl, Sienna. Dia melihat Mama menyobek kertas itu waktu di rumahnya Sal di Bogor. Dan dia menggunakan ini untuk memeras Mama. Memeras? Ya, dia bilang sama Mama bahwa dia akan ngomong ini ke Sal kalau Mama tidak menjadikan dia sebagai brand ambasadornya Maharatu. She was just so tricky, like bisa-bisanya dia. Sienna. Yeah, no. Aku nggak tahu ya, ini sebenarnya bukan ranahnya aku juga, bukannya mereka, cuma kita sebagai keluarga. Aku rasa Sal tidak pantas untuk mendapati Sienna. Oh, definitely. Karena apa? Sienna gampang terhasut dan bisa-bisa dia memeras Mama. Mama tuh adalah keluarganya Sal. Dan Sal sangat menghormati Mama seperti mamanya dia sendiri. Dan dia memperlakukan itu sama Mama. Hey. Mas. Mas. Jadi ada Uya, ada Boim, ada Kiki. Mereka di sini ingin menyambut kepulangan kamu, Mas. Betul, Pak Bos. Kita disiapin spanduk buat penyambutan, Pak Bos. Sonoan im lo. Iya. Katanya pakai huruf C apa huruf K? Si Uya ngotot pakai huruf K. Gue nyalain gua. Lu. Udah salah pakai jawab lagi. Kan kalau kayak gini jadi malu-maluin Kiki, Mbak. Kalau Kiki itu pernah kuliah. Udah enggak usah dipermasalahin. Yang penting kalian udah niat udah bikin spanduk dan memeriahkan kepulangan Mas A. Iya, Bu. Papa Al, aku juga ikut bantu loh. Pas siapin semua. Oh, kamu udah bantu nyiapin makan malam di meja ya, pinter sekali. Ini cocok. Makasih ya, sayang. Iya, Ma. Jadi, pas tadi pulang Kiki tuh sempat ngasih tahu ke aku kalau Kiki, Uya, Boy, Mirna tuh mau bikin surprise kecil-kecilan buat kamu. Yaudah,
sekarang kita makan aja gimana sih? Kita makan bareng ya? Iya, bareng-bareng. Itu welcome-nya tutup dulu. Rina mau apa? Ya, Kak kasihan. Iya, taruh sekarang dulu deh. Nanti kami ikut makan. Ya, taruh dulu. Di box ya, biar nggak jatuh ya.